Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tomblok Channel. Hari ini kita akan memasak tumis jamur. Dengan bahan-bahan adalah sebagai berikut. Ini jamur ya yang udah dibersihkan dan dicuci bersih. Daun loncang, daun bawang atau lonjang yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong sesuai selera. Bawang merah dan bawang putih ya yang udah dipotong-potong. Cabai hijau dan cabai merah juga dipotong-potong sesuai selera dan secukupnya. Ini adalah garam, gula, penyedap rasa secukupnya. Sekarang kita mulai memasak. Kita panaskan ya, ini kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan cabai merah. Oke, kita masukkan semua. Kita goreng ya sampai halus. Baunya udah harum dan udah mulai layu. Kemudian kita masukkan daun bawang. Kita masukkan daun bawang. Oke. Kita masukkan jamurnya. Apinya ya. Kemudian kita masukkan garam, gula dan penyedap rasa. Ini garam, gula dan penyedap rasa. Cepatkan cara masaknya ya, guys. Ini nggak perlu dikasih air karena dia mengandung air. Sebentar, dia udah matang ya. Cepat sekali bikin tumis jamur ini. Kita diamkan dulu, kita tunggu matang. Wah, sudah mulai layu ya, Dev. Berarti sudah matang. Kita rasakan. Mantap guys, mantap. Pas. Jadi teman-teman ya, kita dirasakan kalau kurang garam ya ditambah garam, kurang gula ditambah gula, tergantung selera. Ini bagi saya udah pas. Oke, udah mateng ya. Kemudian kita matikan. Matikan kompornya. Siap buat lauk, guys. Caranya mudah dan cepat kita masak. Kalau ini bisa buat sahur ya, nanti bentar lagi kan puasa. Kalau buat sahur nih cocok nih karena masaknya cepet banget. Ini guys ya, udah matang. Oke, tumisnya, tumis jamurnya udah mateng. Siap buat sarapan, siap buat lauk siang atau malam, cocok aja deh. Ya. Oke, sampai di sini tutorial tumis jamurnya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya agar dapat mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.